Kedatangan wanita cantik Lesti Kejora dalam berbagai acara selalu menjadi sorotan awak media dan perhatian segenap masyarakat. Mempunyai penggemar setia dan fanatik, kegiatan dan aktivitas dari Lesti Kejora selalu heboh di berbagai sudut media sosial. Tepatnya malam ini, 17 Desember 2021, Sabtu malam, Lesti Kejora menghadiri acara super mewah bergengsi di tanah air, yakni penghargaan KPI 2021 yang disiarkan langsung di televisi Indosiar. Kehadiran dari Lesti Kejora dalam acara tersebut langsung disambut histeris oleh seluruh tamu undangan dan para penonton. Suara tepuk tangan dan sorak-sorai kian bergemuruh dari penonton jelang Lesti Kejora tampil dalam acara tersebut. Bahkan, tak sedikit dari tamu undangan dan penonton histeris menyaksikan penampilan dari istri Rizky Billar itu. Mereka mengaku begitu terpesona dengan penampilan Lesti Kejora. Yang tak kalah menariknya, sempat tertangkap kamera beberapa tamu undangan yang mengusap air mata saat menyaksikan penampilan dari wanita yang kerap disapa dengan nama Dede itu. Bukan tanpa alasan, suaranya yang begitu merdu ditambah lagi dengan penghayatan yang menusuk ke hati, membuat tamu undangan menangis melihat penampilan Lesti Kejora. Bahkan, salah satu orang terpenting di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, yakni Bapak Agung Suprio, kagum dan terpesona melihat penampilan dari Lesti Kejora di atas panggung. Seperti yang diketahui, dalam acara tersebut, Lesti Kejora menjadi salah satu bintang tamu. Tak hanya Lesti, sederet artis lain juga ikut memeriahkan acara itu seperti Melly Goeslaw, Phil dan The Academy, dan beberapa artis top tanah air lainnya. Selain dari itu, acara megah tersebut juga dipandu langsung oleh presenter ternama dan top di tanah air seperti Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Rara Lida. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.